Hey 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 football lovers, Akbar di sini. Selamat datang kembali di channel Timnas Everywhere. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan murah rezeki selalu. Amin. Pada video kita yang cukup singkat ini, brother, kita akan membahas tak bisa dianggap remeh. Inilah sederet nama pemain selebritis FC yang bisa menjadi mimpi buruk Timnas Indonesia U22. Namun sebelum masuk dalam pembahasan yang lebih lanjut, yuk kita gaskan dulu tombol jempolnya sampai 1000, brother. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Terima kasih. Oke, brother. Seperti yang kita ketahui bersama, PSSI rencananya akan menggelar sejumlah laga uji coba. Salah satu tim yang siap untuk melawan Timnas Indonesia U22 adalah Selebritis FC. Hal tersebut, brother, disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan di sela-sela kunjungan selebritis papan atas Raffi Ahmad ke kantor PSSI pada 19 Februari 2021 yang lalu. Seperti yang kami lansir dari sportdetik.com, rencana itu bukanlah isapan jempol belaka. Saat dikonfirmasi soal rencana Raffi Ahmad dan tim Selebritis FC menjadi lawan uji coba Timnas Indonesia U22, Iryawan kembali menegaskan bahwa rencana itu benar-benar akan dilakukan. Jika laga ini benar-benar terjadi, brother, maka ini akan menjadi laga fun game dan ajang silaturahmi antara pesepak bola Indonesia dan artis-artis Indonesia. Meskipun Timnas Indonesia U22 akan melawan tim amatiran, namun Timnas Indonesia U22 tidak boleh menganggap remeh tim Selebritis FC. Pasalnya, brother, ada banyak pemain-pemain hebat yang mengisi skuad tim Selebritis FC. Di antaranya ada nama Abang Leslar, Atta Asyaf, Billy Syafutra, Vicky Nitinegoro, Raffi Ahmad, Darius Sinatria, Ibnu Jamil, dan satu lagi kapten terhormat kita, ada Hamka Hamzah. Tentunya, brother, laga ini akan menjadi laga yang luar biasa. Namun, brother, belum tahu pasti kapan laga ini akan digelar. Untuk kalian, brother, yang menginginkan laga ini supaya digelar oleh PSSI, ayo, brother, sama-sama kita tembuskan jempolnya sampai 1000. Mana tahu kan, PSSI juga nonton video ini. Maka dari itu, brother, mari terus kita dukung sepak bola Indonesia dimanapun dan kapanpun. Dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kami dengan klik tombol jempol di bawah video ini. Komen dan share sebanyak-banyaknya. Salam hormat, Timnas Indonesia.